Barada Richard Eliezer hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atas terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hari ini. Eliezer datang dengan mengenakan kemeja putih sama dengan Ferdi Sambo juga Putri Chandrawati. Saat persidangan dibuka, majelis hakim sempat menyatakan mendapatkan permohonan tertulis dari LPSK soal kesaksian Eliezer yang isinya meminta memberikan keterangan sebagai saksi secara online. Hakim pun kemudian kembali menanyakan hal tersebut kepada Eliezer dan dijawab jika Eliezer siap sidang secara offline. Jawaban Eliezer itu langsung disambut tepuk tangan pengunjung sidang, tepat di hadapan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang sudah hadir di dalam ruang sidang. Sebelumnya agenda mendengar keterangan saksi hari ini akan dimulai oleh Ricky Rizal. Itu terlihat ketika Ricky yang awalnya hendak masuk ruangan sidang. Namun pada akhirnya Eliezer lah yang bersaksi terlebih dahulu seorang diri. Dirubahnya, tapi ada permohonan tertulis dari LPSK berkaitan dengan saudara. Apakah saudara akan menghadiri sidang secara offline saat ini duduk di sini atau mau secara offline? Online? Offline saja yang mulia. Offline saja. Siap. Oke.